Dunganipun lur, niki wilayah nggen kula. 7 rumah kerendam. Niki ngenten niki, kados lautan. Sapi kula setunggal ekor hanyut. Mboten ketemu. Kang Wasyo, mugi-mugi pinaringan keselamatan ya Kang Wasyo. Kang Wasibin lek dumadi. Repos. Bencana alam di Banyu RT 5 luar biasa. Laporkan kondisi terkini banjir di Sungai Oyo. Telah terjadi banjir sejak tadi malam dan kepada seluruh masyarakat terutama di Padukuhan Gadak diimbau untuk tidak mendekat ataupun melintas di sepanjang Sungai Oyo. Terima kasih. Debit air semakin meninggi. Lokasi di Dusun Tahunan Jembatan Watu Payung. Mohon doanya semoga segera terkendali, air segera menyurut, air segera surut. Banjir. Ini tampak jembatan Watu Payung Dusun Tahunan. Mohon doanya semoga warga Dusun Tahunan diberikan keselamatan. Amin. Terima kasih itu cuma. Lur, banjir itu jembatan merah buncing. Meluap tekan dalam. Luwun pangapunten Pak PLN, menika kondisi listrik cagakipun menika sampun roboh. Pramila saking menika mohon togor pun pindahkan saking Lebak jalur Mojorjo Perbutan. Awit ing lokasi menika dumawung menika mengakhlak ngawetarkan menika cagakipun sampun roboh. Pramila menika nyuwun kawigatosanipun. 19 November 2022 telah terjadi banjir banyak di wilayah Gunung Rejo dari Wonosari di Telatar Ombo yang terpantau sudah 80% tergenangi air. Untuk debit semakin tinggi, beberapa warga membantu evakuasi barang. Musibah tanah longsor lur di Kandangan Blembem, Candirejo Semen, Gunung Kidul. 4 rumah terkubur tanah. Ada 2 orang terjebak di dalam rumah, belum bisa dievakuasi. Ngeri lur.
Alah, munculannya banjir, Mas.